are rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back. Dua perubahan yang cukup mencolok, Bung. Biasa, posisi yang biasanya ditempati oleh Christian Warobai untuk bermain di kandang lawan, tampaknya Jimmy Wenapitupulu telah meniupkan peluitnya dan mitra olahraga TV kanan umpan langsung ke depan gawang, tepat berada pada pelukan Jentri Pitoy. Lainnya pemain lokal. Kemudian Persipura sendiri, kita tahu anak-anak Papua memang dikenal sebagai penganut sepak bola indah, Bung. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Masih belum cermat umpan yang disodorkan oleh Putirai tadi, wasit Jimmy Napitupulu. Zulkarnain Pasaribu. Wah, cukup keras tadi, Bung. Masih tetap 0-0. Tidak terlepas dari tekanan. Iya, kita lihat, Bung. Ada semua situasi yang... Bung Yosep. Di Persipura Jayapura. Setelah tadi Persela mengangkat ke depan gawang. Hampir saja, Bung. Masih, namun wasit Jimmy melihat bahwa pemain yang cukup mungil ini tangan bebas langsung ke gawang. Masih tipis di atas mister gawang Jentri Pito. Sebuah tendangan yang cukup keras, Bung Yosep. Ya, Marcio tadi, Bung, ya, mencetak 6 gol, Bung. Marcio da Silva. Keras sekali. Sebuah sliding tackle yang cukup keras. Iya, sangat keras, Bung. Sangat keras. Dan saya kira pantas dihukum kartu kuning. Pantas menghasilkan kartu kuning. Iya, kita lihat, Bung. Iya, bukan tackle bola yang diambil, Bung, tetapi kaki lawan yang di. Luar biasa sliding yang dilakukan oleh Roser Manalu ini. Kembali keras kau, Bung Yosep. Lagi-lagi sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Kleberson. Tampak jelas tadi bagaimana tangan Kleberson Christian Carrasco dalam gerak lambat, kita lihat, Bu. Iya. Dia coba menghentikan laju Carrasco tadi, Bu, dengan Persipura, Bu. Karena memang mereka punya secara alami, ya, mereka power mereka sangat kuat. Dalam gerak lambat kita lihat, Bung, bagaimana ya, sasaran yang dituju adalah kaki. Doang. Tampaknya masih dimenangkan oleh Jentri Pitoy, Bung. Iya, sangat gesit tadi Jentri Pitoy memotong kau tadi. Dan juga Taufik, ya, kita lihat, Bung. Iya. Itu berambisi untuk mengantar Persela Lamongan ke babak delapan besar. Di oleh Amza Reza, El Capitano, lebar ke kanan. Ada Boas Salosa di situ. Boas melepaskan umpan lambung. Maksudnya kepada Edward Ivak dalam, Bung Yosep. Gagal. Sebuah tendangan spekulasi tahanan jauh. Persela sangat sedikit. Sehingga gampang sekali dua striker ini dihadang, Bung. Ya, keras, Bung. Cukup. Walaupun sebetulnya tidak terlalu pasti Jimmy. Tendangan bebas Persela. Dua kemelut. Masih tepat berada pada genggaman Jentri Pitoy. Bola sepenuhnya dikuasai dan mitra olahraga TV peluit panjang wasit Jimmy Napitupulu pertanda bahwa babak pertama Persela Persipura masih tetap berkesudahan dengan 0-0 sampai sejauh ini. Wasit Jimmy Napitupulu yang kali dibantu oleh asisten wasit 1 Sumarman dan ke dalam bagi Persipura, bagi Persela maksud kami, dilakukan oleh Roser Manalu tadi. Umpan lambung ke depan gawang. Masih Persela melakukan tekanan demi tekanan memasuki petak penalti Persipura. Tendangan langsung dan Jad Miko tadi masih membentur tiang gawang dari Jentri Pitoy dalam gerak lambat. Buat tendangan yang cukup keras dari Jad Miko masih mengenai tiang gawang sebelah kanan, Bung. Ya. Sangat terarah, Bung. Kita lihat tidak terjangkau oleh Jentri Pitoy. Balik pada Federico, umpan ke depan gawang. Namun sayang mitra olahraga Persela balik ke belakang, umpan langsung. Charles Putirai tadi kepada Federico. Dan kita lihat. Ya. Hampir saja, Bung. Sudah ditinggalkan dan kosong. Ya, kita lihat, Bung. Lambat, Bung. Kita lihat. Untung saja heading yang dilakukan tadi cukup
lemah, Bu. Iya, dan dengan tenang ada satu orang pemain di belakang. Semakin bersemangat kita lihat Lamania daerah tengah Persipura, Bung. Serangan dari Persipura langsung depan. Buasa Losa. Luar biasa, Bung. Hampir ya. Saja Mitra Olahraga TV sebelum ya. Berubah kedudukan 0-0 dalam rak lambat, Bung Yosef. Umpan cantik dari Ian Kades tadi, Bung. Iya. Umpan cantik dia melewati back. Kali ini Ricardo Salampessy depan gawang dan tendangan langsung. Gol! Samping tampaknya tadi, Bung. Padahal gawang sudah begitu terbuka lebar ya. Sangat cantik ya, Bung, permainan dari anak-anak Persipura ini. Iya. Sampai-sampai dari sini kita lihat itu adalah gol, Bung. Iya. Iya. Gerakan Elva Ivan dalam, Bung, yang mengeto dua back ternyata membiarkan temannya yang datang dan Wanggai tadi, Bung. Belum terlalu produktif, Bung, bagi Marcio Silva. Lebar ke kanan, Amza Reza. Kita lihat langsung ke gawang. Sayang sekali dengan geledek dari keluar kotak penalti, Bung. Victor Igbonevo pada Edward Ivan dalam. Boas Alosa. Kita lihat gerakan dia dengan Boas dan Edward Ivan dalam tadi. Asal dari tanah Manado yang satu ini. Tendangan langsung. Luar biasa. Hampir saja, Bung, dalam mengeksekusi. Berhasil pada umumnya, Bung. Kita lihat selain Marcio, ya kita lihat dengan santai Kak Berson tadi. Keberson memberi bola kepada Fabiano yang ada di belakang. Sebuah peluang kembali buat Salosa. Buat Salosa mencoba melewati Leberson. Kiri ada di kanan. Umpan lambung jauh ke depan gawang, Bung Yosep. Ini adalah Marcio Souza da Silva. Kita lihat dalam kak lambat. Ya. Heading yang cukup baik sebenarnya, namun ya. Masih melebar di 10. Dan serangan dari Persipura, Bung. Buat Salosa. Ya, luar biasa pura dilakukan oleh Raymond dan Mitra Olahraga TV. Wasit Jimmy Napitupulu telah meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa babak kedua Persela Lamongan Persipura telah selesai dan berkesudahan dengan skor tetap 0-0.